Kami minta kerjasamanya agar tetap.
kita berguna. Masuk aja, masuk. Panggilan kepada pengemudi. Hei, terminasi penggunaan mobilnya. Hei, terminasi ya, 66. Saya mewakili Pak Jokowi, yang beliau tidak bisa hadir. Kenapa Pak Jokowi tidak hadir? Pak Jokowi ada acara di Rakerda di DPD, sempat PDIP. Ya, harapan saya ya festival-festival apapun di Jakarta bisa menjadi salah satu atraksi para wisata. Pak, ini makan jadi agenda rutin ya Pak? Tergantung kepada orang-orang panitia ya, kira-kira ya. Nah, dari Pemda DKI sendiri mendukung nggak dengan aturan ini? Prinsip Pemda mendukung semua
kegiatan masyarakat, kita tuh tidak pandang dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Ini ke depan akan jadi tujuan wisata nggak, Pak? Dengan menggandeng Dinas Pariwisata DKI? Kita akan kaji. Karena kalau sempit jaraknya bagaimana orang mau datangkan turis kan? Kita akan kaji. Yang idealnya di mana emang, Pak? Saya kira idealnya di sekitar sini, nggak ada tempat lain. Di tengah dong, nanya, aduh. Saya jatuh. Tapi saya kira ya, karena memang tergantung warga. Kami prinsipnya itu, pejabat itu adalah pelayan masyarakat. Kalau mayoritas masyarakat mengendaki apa, kita ikuti. Ini bukan kami memaksakan kehendak kami. Petak 9 namanya ini sejarah, lebih lama ya petak 9. Kalau mesti diganti nama, jangan dipaksakan gitu loh. Ya kan? Saya ada kawinan satu lagi siang ini jam 1. Saya nggak bisa lama-lama ya. Oke, okay, makasih Pak. Bayar 1,9 juta per tahun kita subsidi, jadi tidak ada yang bisa gratis tapi sewanya murah. Tapi bagaimana kalau untuk orang-orang yang memang miskin sekali, itu ya Pemda tetap akan bantuan sosial untuk membayarnya. Iya. Iya. Istimewa yang kali ini lebih peduli untuk Jakarta, ya kita semua warga Jakarta. Selamat berpengen sedih Bokco Fat Cukung dan Bapak Kacau Kepulauan Ritual. Mungkin kami juga berterima kasih atas dukungan doa pada Gubernur dan Wakil Gubernur kita Pak Jokowi dan Pak Basuki. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Selamat siang semuanya. Pertama-tama saya mau sampaikan permohonan maaf dari Pak Gubernur, Pak Jokowi, karena beliau ada acara yang lain. Jadi saya mewakili beliau. Saya mewakili beliau, pertama mau mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu kepada kami sehingga kami diberikan kepercayaan menjabat menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Hello Pak Hop. Yang kedua, kami mau mengucapkan kepada para apa peserta kirab dan peserta hadir yang merayakan sejitnya Pak Cukong. Selamat dan sukses untuk acara ini. Semoga kita semua bisa terus rukun mengembangkan keyakinan kebudayaan kita masing-masing di bawah empat fondasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Demikian dari saya, selamat untuk kirab sejit Pak Cukungnya. Sekali lagi selamat. Salam dari Pak Jokowi. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran Bapak Wakil Gubernur kita. Tepuk tangan yang mulia. Oh.
Hati-hati, hati-hati. Iya. Mohon maaf, ya. Udah,
Ini kan kali pertama ya Bapak menjabat ya. Enggak ah. Iya maksudnya di Jakarta Pak. Kesan Bapak dalam acara Cina Tenun ini mana pasti Bapak? Luar biasa. Acara Tionghoa. Iya Pak. Iya. Itu Pak Ahok. Gimana Pak? Itu Pak Ahok. Saya udah biasa gitu. Udah biasa Pak? Iya di Belitung kan sama. Sama. Dulu Papa saya ketua kelenteng malahan. Wah. Ketua kelenteng mana Pak? Di Belangkat Biru. Di Belitung. Enggak mau Belitung ya. Sama aja. Itu juga sama seperti di Singkawang kan, teman saya. Nah, berarti ini Pak ya. Biasa udah main kayak gini ya Pak. Iya. Saya turunan Tionghoa pasti biasa lah. Oh iya. Oke Pak, yuk makasih Pak. Pak. Pak Ahok, jangan lupa Pak Ahok ya. Kalau kita sosial apa?
mana? Menampung sampai beberapa blok. Nah itu aja. Itu yang memungkinkan di mana, bahkan sementara ini udah padat sekali yang di sini. Yang memungkinkan pasar rumput. Ya. Kita punya pasar rumput, punya PT ya. Pasar Jaya. Terus lagi memungkinkan tuh ada SMP 8 di belakangnya juga kosong. Terus ada kantor teknis bekas PU kalau nggak salah juga bisa. Jadi kita akan memanfaatkan tanah kami, membangun, baru pindahkan, baru bongkar supaya PU bisa teruskan. Itu rancangannya udah disetujui oleh desain. DPRD atau enggak gitu? Rancangan desain sudah kelihatan bentuknya. Pak Gubernur pun sudah suka dengan desain seperti itu. Tapi kita perlu secara teknisnya masuk akal atau tidak. Daya tahan fondasi cukup atau tidak. Nah, itu yang lagi kita akan analisa lagi. Jadi kalau cuma yang bangun di pasar rumput, kalau PD Pasar Jaya langsung nyerahkan ke mereka Pemda, Kemenpora akan langsung menaruh DP kira-kira 600 miliar dari dana APBN. Jadi Kemenpora juga ikut. Ini memang perintah ada keputusan presiden. Ada keputusan presiden soal ini. Jadi Pemprov DKI tinggal nyariin lahannya aja. Jadi tugas Pemprov adalah menyediakan lahan. Hanya itu tugas Pemprov DKI. Jadi beberapa lokasi itu yang iya. Memungkinkan. Ha-ha. Itu kalau digusur perkiraan jiwanya ada berapa sih, Pak? Udah dihitung kira-kira ada 35.000. Dengan berapa rumah susun paling enggak? Kalau sepanjang 800 meter itu bisa ketampung kira-kira 12 ribuan atau 20 ribuan kira-kira. Kan bertahap kan? Nanti kalau dia pindah dulu, bongkar lagi, maju lagi. Jadi artinya yang pasti sekarang sudah ada 800 meter sungai Ciliwung yang sudah bersih total. Yang sudah dinormalisasi. Sudah normalisasi semua. Sudah ada tamannya semua. Itu paling enggak ada harus siap berapa kemudian masuk ke kasihan, Pak. Ayo, kita mau jalan. Oh, ya. Kita mau jalan.
kasih Pak SMS Bapak. Semua duitnya enggak benar. Iya, betul, Pak. Kita lagi beresin dalam. Pak, pakai. Iya, Pak. Pak. Thank you.